Eh mas, kok aku mau cari minum apa? Woi, mas, katanya mas. Ya, ini kata aku tuh. Ini yoyoy, lah kok jahitan? Tapi ini beda loh gitu. Merkole, kowe iki lagi mlebu ning program bedah katok. Alhamdulillah. Tapi gratis. Mas, piye perasaanmu iso mlebu kepilih ning nggon acara bedah katok iki? Sing genahnya tuh seneng pian Mas iso mlebu ning program bedah katok iki, Mas. Jadi karena aku iki saking senenge, Mas. Nanti ra iso tak ungkapke dengan kata-kata, Mas. Lagi rasa mengungkapkan kata-kata aku biar aku aye orang lain yang terkejut lagi karena aku tuh saking kaget ini loh mas. Jadi kau orang iso tak ungkapkan dengan kata-kata loh mas. Jadi sampai sprint ini aku sih bingung mas. Di pengijak ngimpi apa? Ya aku kurang ngerti kau ngimpi apa. Wong kau turu jam biru ya kurang ngerti yo. Bagaimana tak kau cara aku ngimpi apa? Kau aku ramudeng. Kau kau nggak pertanyaan cara aku sih bener aye. Us tak kayak ya dia malah ngi pertanyaan cara aku kau yang ngunuki malah aku tadi mikir. Aku yang dikasih pertanyaan, nanti aku rasa jawab. Tapi kesannya gitu, perasaan gue kayak aku bodoh banget. Ini tak gagas, aku kan diramu. Kau kayak tak usah takokmu kok. Kau ingin aku ngimpi apa? Maksud kau kayak aku takok dalam hati, mas. Loh, kau yang takok dalam hati, gue dipatin wae. Yang kau takok dalam hati, mau kau nyuworo, otomatis kau berarti kan takok karena aku toh. Iya iya. Aku kimas, ya dia aku tuh jangan repotin aku. Rasa mbok pertanyaan-pertanyaan sing koyo ngono kuwi. Aku terus dadi bingung ngene iki to. Aku malah dadi wah, iseng ngrawak aku dhewe. Rasa njawab pertanyaan iki aku iseng. Iku malah dadi ruwet kaya ngene iki to. Piye? Lah aku malah dadi bebanmu ngene, dadi beban pikiranmu ngene. Wis ngene wae. Iki mau ongkos permake piro? Tak bayar. Ngono wae. Aku wis berbuat baik lho, wegah. Lah iki mate kok ngomong ngene iki tak pikiranmu. Mending tak bayar wis, lebu to piro? Lho, yen aku wong santai, aku gak ngarani sak duwemu duit. Wah. Oh. Yo walaupun modelmu ngono aku yo seneng. Berarti kowe iki ora najet ngono lho. Ora aku. Berarti kok tetep enek ikhlas-ikhlase ngono lho. Yo aku wong kelas kok. Wis iki tenang, tak bayar piro? Sak duwemu duit. Oh, yo. Tak bayar. Ruwet ngene iki wong. Lah wong katok loro lho. Kon yo ya, ora lah katokmu iki mah tekan ning gontek tukang permak ya mau iki. Anu to, mabur. Yo ora ya mesine sing nggawa. Lah iya. Lah yen tekan nggawa sing nggawa sapa rono iki? Yo kowe. Lah iya. Ya terus maksudnya piye? Lah rono iki apa ya ora butuh tenaga. Butuh bensin. Ngomong wae di bensin ngono. Yo wong rasa diomongi kudune ya tangga. 10.000 cukup kuwi. Kok cukup lah piye to bensin nang mangewu dekune piye sing nembung mekewu ngono yo ngawur tuh bensin gak mungkin 5000 no bos modelan ngene lah jaremu kon bayar lho iya piye lah iya duweku lah iya iki masak kuwi lho lah sak duwemu duitmu ki enek piro garis sak lembar lho lah iya sak duwemu to lah iki duit iki kan jek enek tunggale to modelan opo nek sak duwemu duitmu kabeh piro yo iki karo iki. Lah yo kan aku wis omong to. Sak duwemu duit. Wah, jan ruwet tenan. Wis, ngene wae. Wis enak tenan to. Ora enak blas. Iya. Lah iki wis aku wis omong saka awal sak duwemu duit to. Ngene lah yo penak matur nuwun. Tapi sih, sih. Kowe kan sini sapa to, Mas? Aku to. Oh, aku iki. Makelar permak. Kocor.